Tom sedang duduk. Yang ini Brahmanto. Brahmanto ini agak bekos-bekos ini. Ada sebelahnya yang besar. Kalau ini siapa yang sini? Mas, ini Boni. Wah, ini bangun ini. Besar, besar sekali, hitam. Mari kita lihat bersama, ini sapi paling besar Mbah Gareng yang ada di setiap farm. Ini sangat jinak, dikasih makan Bu. Wah, nah, ini dulu-dulu seneng sekali. Wow, ini badannya Mbah Gareng. Badannya Mbah Gareng bobot 1 ton 100 kilo. Ini dikasih makan pagi sore, pagi pukul 6 dikasih makan dan sore pukul 4 dikasih makan lagi. Pegang, wah itu sedang dipegang. Mbah Gareng itu sangat jinak, senang kalau dilus-lus. Ini bagi adik-adik, ibu-ibu yang mau meresani bisa berkawan dengan Mbah Gareng. Badannya besar sekali. Oh, ini ekornya berkapit-kapit di bawah. Ini hair settle. Ini hair settle. Ini pejantan tangguh. Nah, di nah, dia menjawab di sini makan ya gitu. Iya, itu tanda bersahabat. Sebelahnya sing iki Santosa Mas. Iki Seno. Iki Seno bener ya. Seno. Gerandong. Gerandong di Anges ini namanya Gerandong. Warna hitam, kasih makan. Cina juga. Kami ini di sini. Thank you.
Lokasi dari Setia Farm sendiri kita bisa mengeceknya di Gmaps, yaitu di Depok Rejo Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Lokasinya masih sangat asri di Setia Farm ini, masih jauh dari keramaian. Memang lokasinya dekat dengan Jalan Dendels. Namun di sini juga dekat dengan pantai selatan. Sungguh sangat asri di sini. Masih hijau, banyak pepohonan dan juga banyak sawah-sawah. Oke teman-teman, sekarang di belakang saya ini adalah Mbah Gareng, dan ini ada sapi yang ingin saya kenalkan kepada kalian semua. Jadi dari seluruh sapi yang ada di sini di Setia Farm saat ini, di hari ini semuanya hampir sudah terjual, kecuali dua sapi. Yang pertama ada sapi ini yang belum terjual, dan juga di sana ada sapi bernama Raymond, sapi merah, yang belum terjual. Sedangkan seluruhnya sudah terjual. Termasuk Mbah Gareng di sini pun juga sudah dibeli oleh orang lain. Baik, mari saya deskripsikan. Ini adalah sapi Mbah Gareng yang sudah kita deskripsikan tadi. Dia sedang duduk-duduk. Dan ini adalah sapi yang fenomenal, akan menjadi sapi yang fenomenal. Karena apa? Karena bobotnya hampir menyamai dengan Mbah Gareng. Dan mengapa sapi ini belum dijual? Karena untuk Setia Farm sendiri, sapi ini akan dijadikan bakalan untuk pengganti Mbah Gareng yang sudah terjual. Bisa dilihat, memang juga sudah besar sapi ini, namun dengan perawatan khusus oleh Setia Farm, sapi ini akan menjadi lebih besar lagi dan akan diikutkan di lomba-lomba yang ada di Indonesia, lomba tingkat nasional. Dan harapannya sapi ini juga akan menjadi sapi yang prestatif, menyaingi atau menyamai dari Mbah Gareng. Ini sapi ini juara, dan sapi ini pintar, pandai ini dibanding sapi yang lain. Kita tengok dari tempat duduknya, tempat tidurnya itu bersih ya, kalau ya. Mengapa? Karena kalau dia berak itu menghadap ke belakang dan jatuhnya di sini. Jadi dia putar badan ke sana, lalu ke sini. Nah, maka kotorannya terkumpul di sini. Petugas yang memberikan ini bukti bahwa ini sapi ini pandai. Ini menjadi suara pengumuman di Jawa Tengah. Sementara sapi-sapi yang lain sudah terjual, yang ini memang tidak dijual untuk maskot di lahan ini. Masih diperkirakan masih bisa berkembang lebih besar lagi.
tepat di belakang dari kandang utama. Disinilah tempat si pahing atau sapi yang masih pedet berumur 1 tahun, masih kecil dan mungkin kedepannya akan menjadi sapi ekstrim yang bisa menyamai bobot si Mbah Gareng. Dan itu ada juga sapi yang masih kecil, sapi merah yang mungkin umurnya sama dengan si pahing. Dan juga tidak hanya untuk tempat si pahing dan sapi merah ini, di sini juga ada banyak sapi yang mungkin ini adalah sapi Bali seperti kerbau. Lihat, itu adalah sapi Bali. Ini adalah dokumentasi dari setiap farm sendiri, yaitu ada juara 1 di Kulon Progo, juara 1 kelas penggemukan di Kebumen, ada juara 1 di Kulon Progo lagi, Simental Limusin tadi, juara 1 lagi di Temanggung kategori umum, juara 1 di Kabupaten Purworejo, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah piala-pialanya yang tergantung di rak. Ini adalah juara 1 kelas A kontes sapi nasional di Karawang. Lihat, itulah pialanya. Dan masih banyak lagi pialanya yang telah diraih oleh setiap farm.